السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء وفازوا بتلكم المقامات بالاقتداء لسيد الأنبياء. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا ومولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها على آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، yang saya hormati Kiai Haji Abdul Khaliq selaku pengasuh, Kiai Imam Duh Hasib, Kiai Haji Ahmad Zahid, Nyai Hajah Azizah Siraj, beserta sedejena para kiai, para nyai serabu pada malam semangkin, saya kaula tak bisa nyebut asma'ipun satu per satu, tapi tak mengurangi hormat dan ta'zim kaula kepada sedejena para kiai, para nyai, para alim, hadirin hadirat, terutama pun kepala desa Bapak Kelebun Tisa Katol Timur, okay, beserta segenap perangkatnya. Hadirin hadirat yang kita semuanya insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam semangkin kaula pancenengan sedeje diundang oleh Madrasah Kak Dintoh untuk sarang-sarang menyaksiaki haflatul imtihan. Maka perlu kita bersyukur kepada Allah mon itisa Kak Dintoh beda madrasah beda pontok pesantren. Saya membantu kaula sampian sebagai orang sepo dalam mendidik putra-putra kaula sampian. Mun pada madrasah pada pondok pesantren perlu bersyukur kepada Allah karena madrasah pondok pesantren neka membantu tugas kaula sampian sebagai orang sepo. Thank you. Pernah zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab beda setung bapak datang kepada Sayyidina Umar sambil menjewer telinga anaknya. Bapak ini kan ada bu kepada Sayyidina Umar, ya amiral mu'minin, inna waladi hadha ya'uqquni. Wahai amirul mu'minin, anak kaula neka durhaka kepada kaula, kurang ajar kepada kaula. Maka Sayyidina Umar menasihati sang putra, tak boleh durhaka kepada orang sepuh, haram, termasuk dosa besar. Anak neka harus berbakti kepada orang sepuh. Sayyidina Umar beda contoh juga seorang sahabat, padahal neka sahabat Nabi, nyamana Al-Qamah. Sebelum tengkal umur, Al-Qamah neka lo bisa ngucap aki dua kalimat syahadat. Lesan Al-Qamah neka terkancing. Maka para sahabat datang kepada Nabi Muhammad, nyampe aki datang Nabi Muhammad ke compon Al-Qamah. Nabi Muhammad saya mentalkin kalimat La ilaha illallah. Telinga Al-Qamah. Memang sunnah hakimun beda orang saya sekarat, kaula sampian neka membisik, mentalkin kalimat La ilaha illallah pelan-pelan. Niki, pelan-pelan. La ilaha illallah.
sambil diiringi perasaan takut kepada Allah. Mohon kaulah sampean keras, la ilaha illallah, langsung mati orangnya. Kaget langsung mah, langsung mati, tak sempat ngucap lagi la ilaha illallah. Lasare bisik pelan sekalian kaulah sampean ngantosi apakah orang tersebut ngucap lagi la ilaha illallah. Sekitar 2 menit tak ngucap lagi la ilaha illallah, bisiki boleh sampai telok kali. Rasulullah sampai telok kali membisik kepada Al-Qamah la ilaha illallah, tetap lesan Al-Qamah ini kan tak bisa. Tak bisa. Maka Rasulullah ini yang kesebab. Alahu abun am ummun. Apakah Al-Qamah ini kan keduan bapak atau keduan embuk? Engki ya Rasulullah, keduan embuk ya Rasulullah. Panggil. Singkat cerita, embun Al-Qamah datang. Rasulullah tanya kepada embun Al-Qamah, wahai ibu, kadina apa Al-Qamah? Al-Qamah saya Rasulullah. Salat lima waktu ibu dina ajunan, makmum ke ajunan ya Rasulullah. Terus sedekah Al-Qamah juga luar biasa ya Rasulullah. Dan juga berjihad sarang ajunan ya Rasulullah. Rasulullah dabu kaula tak tanya tentang ibadah Al-Qamah. Sekaula tanya katina apa hubungan sampian wahai ibu sarang anak sampian Al-Qamah. Inni anhu sakhitah ya Rasulullah. Kaula murka kepada Al-Qamah ya Rasulullah. Karena neka Al-Qamah lebih mengutamakan rajina daripada kaula ya Rasulullah. Maafaki debuna Rasulullah, maafaki nisir anak sampian tak bisa ngucap lagi la ilaha illallah. Punten. Tak bisa ya Rasulullah. Terlanjur sakit hati abdina ya Rasulullah. Mohon embun Al-Qamah neka orang zaman semangken pasti akan ada bu sakitnya tuh. Maka Rasulullah berpolitik. Nah, neka memang Rasulullah berpolitik. Tapi politik Rasulullah neka pesemak orang kepada Allah. Engki. Beda politik zaman semangken pesemak orang kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Pas odobu Rasulullah berpolitik, engki leres Rasulullah berpolitik. Tak salah. Tapi politik Rasulullah pesemak orang kepada Allah. Politik Rasulullah membuat orang non-muslim menjadi muslim. Termasuk ini ya. Rasulullah merintahki sahabat ngumpulakin kaju. Tertumpuk banyak kaju. Embun Al-Qamah tanya, ya Rasulullah, untuk apa kayu bakar yang banyak ya Rasulullah? Aku akan bakar Al-Qamah. Daripada Al-Qamah dibakar di akhirat, lebih baik aku bakar di dunia. Politik Rasulullah poron memancing cinta seorang ibu kepada anak. Karena cinta ibu sepanjang masa. Cinta anak sepanjang beda sepanjang galah. Beda sepanjang celen. Celen katol. Ada batasnya kalau cinta anak. Kalau cinta orang tua tidak ada batasnya sama sekali. Ya Rasulullah, thamratu fuadi satuhrak amama aini. Ya Rasulullah, buah hatiku akan kau bakar di depan mataku ya Rasulullah. Kaula maafaki Al-Qamah. Begitu kata-kata maaf keluar dari Al-Qamah, Rasulullah merintahki Bilal, Bilal masuk ke kamar Al-Qamah, masuk keluar pole, alhamdulillah ya Rasulullah, Al-Qamah ampun tengkal umur, sebelum tengkal umur ngucap aki la ilaha illallah, lancar. Padahal Al-Qamah neka sahabat Nabi Muhammad. Salat ibu dina Nabi Muhammad lima waktu minimal. Saare semalam ningali Rasulullah neka lima kali. Padahal orang mau ningali Rasulullah sekalian, man ro'ani dakholal jannah. Barang siapa saya ningali kaula sekalian seumur hidup, dakholal jannah.
Dakhala ngangkui fi'il madhi li tahqiq pasti masuk suar. Ini kalimat kali al-qomah. Sa'ari semalam. Tapi karena mbu'un murka. Di atas kubur al-qomah Rasulullah ngeluaraki hadis ala la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in ala man faddala zaujatahu ala ummih. Bakal elaknat oleh Allah, akan elaknat oleh Allah, elaknat oleh Allah, elaknat oleh malaikat, elaknat oleh sedejena manusia, mon sedejena manusia kelak di hari kiamat. Cera orang selebih mengutamakan rajina daripada embu. Mon orang bini ketika keluarga taat pindah kepada lake, tapi lake meskipun keduan bini iki nyon sopora iki, meskipun keduan bini empat, nah, tetap kawula sampeyan nek wajib taat kepada orang sepo. Cerita sekedua, orang saya berbakti kepada orang sepo tapi bene sahabat meskipun odi zaman Nabi Muhammad, nyamana Uwais al-Qarani. Odi edesa koron Yaman. Wasal koron ini neka cuma keduan embo sakek lumpuh. Mon zaman semangkin setruk. Ngi. Sabar wasal koron ini ngurus embo neka bertahun-tahun. Suatu saat wasal koron ini rindu ingin ketemu Rasulullah. Rasulullah berada di Madinah. Bu, kaula nyoon izin bu akan ke Madinah bu sekali. Cuma bisa ningali Nabi Muhammad. Ningali Nabi Muhammad sekalian tok kemudian kaula paleman, Bu. Debunambuan al-Qamah wahai al-Qamah. Kaula nikah keduan putra cuma sampian setung, tak keduan putra selain. Dari Qoron ke Madinah nikah sebulan perjalanan, paleman sebulan, dua bulan PP. Saya sing ngurus kaula nikah dua, Bu. Dua bulan. Wahai al-Qamah sabar. Urus kaula sampai mati. Lasare kaula mati terserah sampean, kakama terserah sampean. Beda sarang orang zaman semangkin. Niki. Mun embuun setruk, bapaan setruk. Pak, Bu, Pak tak cepat berangkat sampean. La ilaha illallah. Kaula nika pernah kol 12 malam ketok compok rumah kaula. Waktu itu sobong undangan. Jadi asaren, kalau 10 asaren. Kalau 12 saya ketok tok 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 tok. Wah, wow, seran nika. Kaula buka, "Beb, tolong beb. Nika kanca kaula keduan kakek calon mertua. Kakek calon atau bapaan calon mertua." Bapaan calon mertua, jadi kakeken calon raji. Kanca kaula nika sakek beb. Sangang bulan, kasur, tak bisa bergerak. Kalau ada bos sangang bulan, tak bisa ngantosi laku apa. Semangkin kalau 12 malam, benih tamu sampai neka maling. Engki, kalau 12 malam, beb tolong beb, engki, tolong. Kalau datang, ternyata kamar, compone darmo, Masya Allah, rajo. Neka, jemput kaula ngangkui mobil Mercy. Kamar mereka banyak foto artis. Abuh, mereka keluar lagi foto artis. Sabu Al-Quran. Kaula maca Yasin surat Ar-Ra'd, kaula ada bu. Mereka, pak, bu, mereka cukkan bagi sampian, mon poron. Mon poron. Baca Yasin Pak Polo. Yasin Pak Polo, mereka kabul hajat insyaAllah. Apapun hajat kaula sampian, insyaAllah mon maca Yasin Pak Polo, insyaAllah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada bubuk, lekuk, coba sampai ngonceng anak yatim 40 minimal. Suruh maca Yasin pelan-pelan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Apa ini? Okay. Ada nyetel kaset, ini cepat lagi. Okay. Terus sebelum maca Yasin sampai minta bu bahasa Indonesia. Allah senyipta aki bahasa subhanallah. Waktilafu al-sinatikum. Mereka Allah. Senyipta aki bahasa luar biasa. Nanti debuna Bapak Jokowi Indonesia neka beda 300 sebijak bahasa.
Indonesia tok nega. Sedunia lebih dari 1000 bahasa. Allah senyipta aki, Allah saya faham bahasa. Subhanallah. Minta, ya Allah, dengan berkat Pak Polo Yasin, ya Allah, ki sembuh aki bapak kaula atau ki cabut poin nyawanya, ya Allah. Baca pagi sore berangkat. Baca pagi sore berangkat, tak sampai Pak Lekor jam. Hari kedua kaula dapat bingkisan, alhamdulillah beb. Kakek calon raji kanca kaula neka ampun tengkal umur. Neka anak zaman now, engki. Engak Alkoma sabar ngurus, bahkan Alkoma rela. Mening wes ki, masya Allah, ki sekalang kau. Wes rela meninggalkan gelar sebagai sahabat, padahal sahabat Nabi luar biasa. Sahabat Nabi kaula sampean ngolok radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat Nabi neka mon berpendapat salah ki dapat setung pahala. Mon pendapat bener dapat dua pahala. Kaula sampean pendapat salah tanggung jawab hari kiamat. Nengki. Apalagi semangkin beda pendapat tentang cadar dan celana cingkrang. Ki buru menjabat langsung menjelekkan cadar dan celana cingkrang. La ilaha illallah. Neka. Terbukti hadis Nabi Muhammad. Allah neka tak mencabut ilmu langsung, tapi mencabut dengan matena para ula, tengkal umur para ula. Sehingga ketika para ulama neka kari sekone, orang akan memilih pemimpin sesat. Maka mereka adalah pemimpin segoblok. Okay, pemimpin segoblok. Ki goblok neka si semangkin. Mana perintah cadar di Al-Qur'an? Oh, goblok. Tambah ketahuan gobloknya. Engki. Nauzubillahi min dzalik. Neka jaka sembung bawa goblok, enggak nyambung. Goblok. Jaka sembung bawa golok, enggak nyambung. Goblok. Nauzubillahi min dzalik. Mempermalukan diri sendiri. Oke, coba neng-neng kan nyaman. Tidak ketahuan kalau orang goblok. Tapi ketika ngomong, wah neka pengumuman. Seakan-akan mengumumkan saya ini goblok. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati, kaula sampean. Ma yalfidhu min qawlin illa ladahi raqibun atid. Na'udzubillahi min dzalik. Tak keluar kalimat dari lesan kaula sampean kecuali bodoh malaikat raqib dan atid saya mencatat kalimat tersebut. Al-Qomah rela mengorbankan gelar sebagai sahabat. Coba sebut sahabat Al-Qomah. Sehingga Rasulullah tengkal umur embuan ki odi. Tapi ketika Al-Qomah minta izin kepada embuan, Rasulullah Madina ngolok Sayyidina Umar sareng Sayyidina Ali. Umar, Ali, zaman sampean berdua akan datang orang dari desa Koron nyamana Al-Qomah. Nyamana Uwes, Al-Qomah boleh. Nyamana Uwes, berarti okay. Saya sengaja salah neka sengaja sehingga okay, bodoh saya konsentrasi atau saya ngantuk neka. Ternyata bapak-bapak banyak saya ngantuk, ibu-ibu saya konsentrasi. Masya Allah, alhamdulillah ya Rob. Nah, Uwes rela mengorbankan jati diri sebagai sahabat. Wahai Umar, wahai Ali, mau ketemu Uwais, kirim salam dari kaulah. Oh, si kirim salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita aki, Rasulullah nyerita aki tentang Uwais. Terakhir Rasulullah adabu kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, mau sampian berdua ketemu sarang Uwais, mintalah doa kepada Uwais. Li'annahu mustajabud da'wah. Karena Uwais doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ketika zaman Sayyidina Umar tengkal umur mbon wes lasar ekobor wes ngereng haji sareng orang kampung dengan syarat ngurus on tanah orang kampung. Jadi wes neka asaren sareng on tah asaren sareng binatang. Ketika Eminah
Sayyidina Ali emotaki kepada Sayyidina Umar. Wasiatnya Nabi. Engki. Sayyidina Umar tanya, "Afikum hujjaj minal Yaman? Apakah di antara sampean ada jamaah haji dari Yaman?" Engki. "Apakah bodoh saya dari desa Qoron?" Engki. "Hei, jamaah haji dari Qoron. Sera di antara sampean saya anyama Uwais." Masing-masing saling melihat satu dengan yang lainnya. Karena saya nyamana pemerintah, apalagi mon poron mencalonkan, mon atanya orang pasti beda kepenting. Oke. Okay. Kok dia memakai imam doa? Karena akan mencalonkan, mencari ke imam. Astare selesai, selesai. Pak, enggak ke imam doa? Saya lagi. Wah, keneng amnesia. Oke. Okay. Biasa, mon pemerintah semangkin biasa. Nah, bedek perlu apa sarang Uwais ajunan wahai Amirul Mukminin? Sobung keperluan dunia dabuna Sayyidina Umar. Kaula kepingin ketemu Uwais, Uwais bedek kandang onta. Asaren sarang onta. Datang ke kandang onta, Sayyidina Uwais ki salat, mempercepat salat, kemudian Sayyidina Uwais tanya, "Sera panjenengan kedua nikah?" "Ana Umar ibn al-Khattab." "Tak ngaku ana Amirul Mukminin." "Tak ngaku." Orang zaman semangken tanya, "Sera sampean?" "Oh, engko camat." "Tuh kelopainya mana sampean?" "Kelopain kenyamah." Langsung disebut jabatan. "Engko camat padahal sudah jenak kaula sampean nek camat." Niki. Calon mah. Calon mati. Nah, neka Ali bin Abi Talib, masya Allah luar. Sampian senyaman Uwais. Engki, Rasulullah kirim salam kepada sampian. Nangis Sayyidina Uwais. Enggak tak bisa ketemu Rasulullah karena ngurus ngurus embu. Wahai Uwais, sampian neka pernah kening penyakit kusta, pernah menderita penyakit kusta. Kemudian sampean berdoa kepada Allah agar disembuhkan oleh Allah, cuma minta disisakan sekonek di bawah ketiak kanan sehingga ketika sampean ningali bekas penyakit kusta neka, sampean bersyukur kepada Allah ampun disembuhkan dari penyakit kusta. Man a'lamaka hadza? Sira. Saya parang oning kepada sampean Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo wes doa aki engkau sarang Ali. Kaget Sayyidina Uwais. Buh, ajunan Amirul Mukminin, mertuana Rasulullah, sahabat besar Rasulullah, ajunan Sayyidina Ali bin Abi Talib, sepupu Rasulullah, mantu Rasulullah, sahabat besar Rasulullah, minta doa kepada kaula. Kaula ini kan cuma pengurus onta. Kaula ini kan cuma pengurus on. Saya tak sabaran Sayyidina Umar. Oke, okay. Memang biasa. Sayyidina Umar neka terkadang tak sabaran. "Hei wes, mon bener Rasulullah saya merintah aki kaula minta doa kepada sampean, kaula tak minta doa kepada sampean. Neka perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lah wes neka mustajabud dakwah. Doana dikabulkan oleh Allah berkat apa? Berkat bakti kepada orang sab. Tapi wes tak minta compok, tak keduan compok. Wes mon lapar ngai sampah. Padahal mon doanya dikabulkan oleh Allah, minta seperti Nabi Allah Isa, "Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama." Minta hidangan dari langit, langsung turun ke hidangan dari langit. Betul-betul dikabulkan doanya oleh Allah, tapi odik bambung, tedung ejelen, pakaian compang-camping, mon lapar langsung ke sampah. Mereka orang yang semak sarang Allah subhanahu. Lastaran nasihat panjang lebar dari Sayyidina Umar, sang anak adabu. "Hadha haqqul walid ala waladihi. Alaysa lil waladi haqqun ala walidihi." Seajunan sampai aki, wahai Amirul Mukminin, adalah hak orang sepuh terhadap anak. Alias tugas anak berbakti kepada orang sepuh. "Alaysa lil waladi haqqun ala walidihi?" Bukankah anak cukan ketuan hak terhadap orang sepuh, alias orang sepuh ketuan tugas terhadap anak. Engki. Apa Sayyidina Umar? Salah satun. Bada telok debuna Sayyidina Umar.
Saya pertama an yuhassina ismahu, milih nama sesae bagi bagi anak. Timin orang keduan putra datang ke Habib, datang ke Kiai, datang ke Ustad. Thank you. Semakin mun keduan putra langsung browsing. Putra kau lahir tanggal 10 November. Sebut apa? Oh, sebut Erik Pahlawan. Karena 10 November hari pahlawan. La ilaha illallah. Padahal nama neka bermanfaat. Dunia nama menjadi doa. Mun iolog si saya Muhammad, orang si terpuji. Mun iolog dengan nyamana, wah luar mamduh. Mamduh neka juga nyamana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang si terpuji, orang si dipuji. Dan juga banyak nyaman-nyaman saya. Banyak nyaman Nabi neka sedajana saya. Jarang orang Islam nyaman Adam neka jarang. Malah orang Barat nyaman Adam. Bodoh penyanyi nyaman Adam. Orang Barat padahal. Semakin terkadang na'udzubillah min dalik. Bodoh setuk mun sya'roni nyaman Imam. Mungkin. Tapi mun roni neka bahaya. Dalam Al-Qur'an kalla bal rona. Rona neka kotoran. Mun etamba ya mutakallim roni. Kotoran kaula. Maka mun nyamana roni eolok roni oleh orang kotoran kaula. Na'udzubillahi min dzalik. Bahaya nyama saya tak saya neka. Maka mun Rasulullah adabu. Innakum satud'auna bi asma'ikum wa asma'i abikum yaumil qiyamah fahassinu asma'akum. Kaula sampean akan iolok di hari kiamat dengan nyama kaula sampean dan cukan nyama bapak kaula sampean. Fahassinu asma'akum. Perbaiki nyama sampean. Debuna Nabi Muhammad. Jadi mun merasa tak sae bisa e ganti nyama. Oh, nyama kaula tak sae. Mungkin bapak sampean sibuk esabe. Okay. Ketika lagi macul mbok sampean ngelahir aki. Pas masa-masa panen tak sempat ke kiai. Maka beri nyama padi sampean. Merasa nyama tak saya cek nyala aki orang sepo. Datang kepada kiai. Dok rumah nyama kaula neka kiai. Perlu ganti napa punten. Oh kiai ganti. Bisa ganti. Mumpung Kiodi, kebanyakan orang yang meturun neka poron ganti nyama ngantosi haji, tak usah ngantosi haji, enggih. Semakin mumpung Kiodi bisa ganti nyama. Yang kedua dalam kitab Allah Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit ngarang kitab Al Manhajus Sawi. Nah, dalam kitab neka beda hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah nyampe akhir tentang manfaat nama. Hari kiamat debun Rasulullah beda setung hamba saya timbang oleh Allah, ternyata amal kemaksiatan lebih berat daripada amal kesayian. Fa umira bihi ilan nar, maka perintah aki oleh Allah kepada malaikat pekta hamba engkok neka masuk aki ke neraka. Tapi sebelum masuk neraka tanya oleh Allah, stop is'al, malaikat tanya aki, saya pertama hal hadara majlisa alimin, apakah pernah hadir majlisa orang alim? Tanya pak bu, pernah hadir majlisa orang alim? Tak pernah. Tak pernah hadir majlisa sehera sampean ketika idunya putra buana undang dut semangat ki undang dut tak usah ngangkui kursi. Moncong sudojo. Na'udzubillahi min dzalik. Kokop neka bodo desa nyamana desa kokop. Kepala desanya mana serah? Serah nyamana. Ya Allah ragil neka kepala desana. Kokop neka kepala desa kokop neka melarang dangdut kokop. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi larang dangdut. Bahkan juga narkoba.
mohon bodoh si narkoba langsung lapor ke kaula debuna kepala desa. Kaula en oneng betul kepala desa ini. Karena ngonceng kaula tiap tahun ni kaki. Nyamana saya rasa lupain kaula nyamana. Eolok ragil. Neka S2 kepala desa, desa Kokop, kecamatan Kokop. Okay. Sekedua tanya aki, hal nadhara ila wajhi alimin. Apakah pernah ningali wajah orang alim? Pernah ningali wajah orang alim? Tak pernah. Ningali saya rasa sampai inul. Mau acara TV, khusyuk ningali inul. Nah, inul tak tawa-tawa aki. Ngode terus inul neka. La ilaha illallah. Elokis neka pak. Sampai elokis jadi ngode sampai pak. Tanya seketelok pertanyaan pamungkas dari Allah. Is'al an ismihi hal wafaqa isma alimin. Tanya akinya mana? Apakah nyamana pada sarangnya mana orang alim? Tanya, Pak, nyamana sera Pak Bejo. Bodoh orang alim nyamana Bejo sobung. Bu nyamana sera Bu Agnes, orang katol nyamana Agnes. Tapi depan Allah masuk akhir ke surga. Loh. Malaikat benar protes, apalagi demo, kita pernah. Ya Rab, tak pernah hadir majelisah orang alim. Tak pernah ningali wajah orang alim. Nyamana cukan tak pada sarang nyamana orang alim. Kok masuk akhir ke surga ya Allah? Engki, hambana engkau neka ketuan kanca. Kancana neka cinta kepada orang alim. Akanca sarang orang saya cinta kepada orang alim bisa masuk suar. Apalagi kau le sampean mencinta kepada orang cinta neka ngereng. Debuna nyai kele orang alim sebetul-betul alim akhirat bene alim dun. Ulama seistiqomah. Ulama seistiqomah neka mendekatkan kau le sampean kepada Allah. Ulama seistiqomah neka membuat kau le sampean lebih takut kepada Allah. Ulama seistiqomah neka membuat kau le sampean lebih cinta kepada Rasulullah. Ulama seistiqomah neka akan lebih membuat kau le sampean neka semangat ibadah untuk ngejar akhirat, bener ngejar dunia. Apalagi ulama tak bakal ngejar dunia. Engki. Dunia saya ngejar ulama. Bener ulama saya ngejar dunia. Karena ada buna bodo setong alim nyamana Habib Hashim bin Saleh bin Abdurrahman. Neka ada bu dunia neka bagaikan bayangan kaula sampian. Bagaikan bayangan kaula sampian. Mohon kejar tambah lari bayangan neka. Tapi coba sampian balik badan. Sampian challenge. Bayangan neka akan ngiring kepada sampian. Subha. Tapi benih debuna nyai kele. Benih ulama neka tak poron obeng poro niki. Tapi tak men. Tak menta debuna Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nahnu qawmun la natlub wala narud. Kami adalah sekelompok kaum. Saya tak menta juga tak no. Tak nolak. Paringi tak nolak. Wah hadiah kok. Gratis. Niki. Benih men. Benih menta. Neka ciri-ciri ulama akhirat. Mohon kaula sampai cinta kepada ulama akhirat. Nah, salah satu ciri ulama akhirat mereka senang sarang kitab Al-Imam Ghazali. Sebab mohon ulama dunia pasti keneng sindir oleh Al-Imam Ghazali. Pasti tak kesokan dengan kitab-kitab Al-Imam Ghazali. Nah, akan sarang orang saya cinta kepada orang alim bisa masuk surga. Apalagi kaula sampai saya cinta kepada orang alim. Mereka masalah nama. Sekedua, debuna Sayyidina Umar an yastanjiba ummahu milih embok sesae bagi sang anak karena saya datang laki. Engki. Mereka sebelum keluarga datang orang kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Ya Imam, kau lendeka ketuan putra bini Ratin lamar oleh teluk orang. Kau lo milih yang mana wahai imam? Pilihlah saya bertakwa. Debuna Sayyidina Imam Hasan, pilihlah saya bertakwa. Karena mon orang neka bertakwa kepada Allah, ketika cinta kepada putra bini sampian, orang neka akan memuliakan putra bini sampian.
Seandainya tak cinta kepada putra bini sampean, orang nikah tak bakal zalim kepada putra bini sampean. Tetap menghormati putra bini sampean sebagai raji. Orang zaman semangkit, mun ketika datang orang laki, apalagi ustad, datang ngelamar putra bini, ala kona pocong. Nah, ustad, oh. Ustad cong, engki. Gaji sepona pocong. Saya ketebu, sare. Sare saya ketebu. Lumayan mun sare saya ketebu. Oke. Da puna ustad kita tentu gaji, nyamana ustad kita tentu. Iki kaula cukan ustad pengacara kaula nikah, pengangguran banyak acara. Iki. Jadi, anu bodo saya janji pengangguran akan dapat gaji. Kok pengangguran? Insya Allah daftar engkau nika. Engki, engki mon bode. Nika terkadang janji hanya tinggal janji. Nah hadirin hadirat saya pada mulja. Terus saya tanya pole, Ustaz mon anak kau le, keluarga sarang Ustaz, teki ada erna apa Ustaz? Ada erna sih pak, masa ada er sandal lagi. Nika, kaula sampean mon mengawinkan putra baik bini atau laki, carilah orang sebertakwa, seberilmu, karena akan menghasilkan keturunan-keturunan sesoleh dan soleha. Saya kata Allah debuna Sayyidina Umar an yu'allimahul Quran, mengajarkan anak Al-Quran alias ilmu agama, wajib. Kaula sampean orang sepo mengajarkan ilmu agama kepada anak nekawa, wajib. Engki akan dimintai pertanggungjawaban kaula sampean oleh Allah atas ilmu agama yang tidak kaula sampean ajarkan kepada putra. Loh, kaula tak keduan ilmu agama, alhamdulillah bodo pondok. Alhamdulillah bodo madrasah tinggal nitip. Apalagi bayar ngode. Kak Dinto kenapa bayar sebulan? Berapa? Sobong Ustadz Kak Dindra. Bayar sepenapa nih kak? 15.000. 15 ya? Sampean masuk toilet sorbojo 2.000. Mon 10 kali masuk toilet 20.000. 10 kali. Kalah sarang madrasah. Madrasah cuma 15 ya? Sengaja dimurahkan supaya sampean nih kak tidak merasa berat. Cuma 15.000. Wah, gampang nih ya. Thank you. 15.000 kayak pada saya ngutang. Na'udzubillahi min dzalik. Mana sorbo aja 15.000 tutup madrasah lagi. Padahal nekah saya paling bermanfaat bagi kaula sampean sebagai orang sepuh. Saya pertama, membantu tugas kaula sampean sebagai orang sepuh. Wajib. Mendidik putra ilmu agama neka hukumawa wajib, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi mohon bodoh saya bantu, alhamdulillah. Bahkan dalam ilmu syariat, kaula sampai neka wajib mendatangkan ustad kecompok kaula sampian untuk mengajarkan putra kaula sampian, bini kaula sampian ilmu agama wajib sebagai laki kaula sampian pak. Tapi alhamdulillah. Oke, tak perlu datang lagi ustaz, cukup ngirim anak ke pondok atau ke madrasah. Ke madrasah alhamdulillah. Saya kedua, mohon putra kaula sampean neka keduan ilmu agama, kaula sampean sebagai orang sepo insyaallah bakal senang ketika odi. Karena anak insyaallah mohon oning ilmu agama enga alqomah akan berbakti kepada orang sepo. Orang sepo alhamdulillah disuruh nurut. Kaula neka anak kaula dari SD kaula masuk aki pondok pesantren. Pondok saya beda sekolah, jadi sekalian lo kenapa? Tolong agung cow. Sampai semangkin anak kaula saya paling raja neka kelas setung SMA. Pondok pondok tahfid atin pacet kelas setung SMA. Tak keduan HP.
Kaula tak parangi hati. Minta bene tak minta, Pak, minta. Bah, minta HP, Bah. Buat apa? Teman-teman semua punya HP, Bah. Cuma gara-gara teman, belum perlu HP. Iya, Bah, enggak usah. Teki mon sampean belajar ke Yaman, jauh baru kaula parangi HP. Tapi cukup HP jadul. HP saya cuma bisa telepon, SMS cukup. Mereka anak, kau aset, kau le sampean harta saya paling berharga. Kau le sampean sebagai orang tu, orang sepojok ngerusak anak. HP mereka saya ngerusak anak zaman semangkin. Na'udzubillahi min dzalik. Kau le mereka pernah dotong ke Kalimantan Timur, yang mana Bengalon. Kiburu datang bodo kabar, beb, nih sorbeb bodo anak Prabon mandi di sungai, dimakan oleh buaya, dimakan oleh buaya. Ya Allah kasihan, ki Prabon dimakan buaya. Dua bulan kemudian kau udah datang, beb ternyata beb diambil buaya darat, beb. Sekarang hamil, la ilaha illallah. Jadi alasan mandi gara-gara HP janjian, ayo ketemuan sungai gara-gara pura-pura mandi lari hamil. Karena ketika akan menikah sarang calon neka tak disetujui oleh orang sepo. Akhirnya mon hamil, insya Allah bapak sampean bakal setuju. Ngaku insya Allah. La ilaha illallah. Neka zaman semangkin. Padahal pilihan orang seponeka paling luar biasa. Niki, Pak. Kaula cukan epele aki oleh orang sepu, bini saya pertama. Neka tengkal umur, niki. Makanya kaula sebut bini saya pertama tengkal umur. Cok curiga sampean, Bu. Neka anak kuliah. 2 tahun kuliah. Kaula parangi pilihan 2 pilihan. Saya pilihan kedua neka Syarifah cukan belajar Hadramut. Kau le mele saya neka, Bu. Kau le mele saya neka, Bu. Pada belajar Hadramut. Punten, tapi engkau poron neka. Karena saya kuliah neka ponakan ibu kau le. Jadi sepopo dibi, pengki terserah ibu. Pilihan ibu. Lastare qabil tu nikahaha wa tazwija habib mahril madkur baru ningali, baru ketemu. Tak ketemu sama sekali. Mun orang ada Bu neka bene zaman Siti Nurbaya. Tetap zaman neka zaman Siti Nurbaya mon sampean poron barokah. Pilihan orang sepo neka barokah luar biasa. Anak kaula 4 dari bini saya pertama neka sedojona keduan semangat untuk ngafalaki Al-Qur'an. Alhamdulillah. Neka mon anak belajar ilmu agama, insyaallah akan nurut kepada kaula sampean. Bisa dibedakan bede general manager S hardware. Mone matura sobong memang es hardware ki. Esor bojo banyak es hardware neka saya jual perabot. Saya jual perabot. Neka emol-mol esor bojo. Kaula neka tanggal 16 pagi ngisi es hardware Mall East Coast Sorbojo. Tanggal 17 ngisi es hardware Royal Plaza Wonokromo. Jadi bodo mangule cukup es hardware neka. Masuk ke mall cukup, habis masuk mall, engki masuk mall, tapi ceramah, pengajian, engki. Sebelum muka mall, kol sangat selesai, karena muka mall mereka kol 10. Ketua S Hardware seluruh Indonesia nyamana Haji Ali Yudanto. Haji Ali mereka keduan putra bini kuliah semangkin. Terus keduan putra kembar, pondok aki ke pondok langitan, babat ke Lamongan. Neka Haji Ali Yudanto ada bu. Dalam sambutan neka, saya bisa membedakan akhlak 2 anak saya. Saya kuliah neka tak keduan akhlak debuan Haji Ali Yudanto. Tak keduan Tapi ketika anak putra kaula ki buru 6 bulan masuk pondok. Lebet ya dan kaula permisi ba. Papa. Ngolok pa. Permisi pa. Wana nak bini kaula tanpa permisi loncat. Neka ingat bajing loncak lagi. Bisa dibedakan. Neka S2 Haji Ali Yudanto neka.
pemimpin S-Hardware seluruh Indonesia malah nyaran aki kepada sedejena karyawan-karyawati mon keduan putra masuk aki pondok. Pendidikan si paling hebat zaman semangkin adalah pondok pesantren. Saya bisa mendidik putra-putra kaula sampian dengan didikan saya adalah pondok pesantren. Karena didikannya neka lengkap ilmu zahir dan juga pensucian jiwa, juga ilmu batin. Akhlak diajarkan di pondok pesantren. Kemudian mon kaula sampian keduan putra saya belajar di pondok atau madrasah. Kaula sampian ketika tinggal umurnya aman di alam kubur. Seneng di alam kubur. Karena sebagaimana kaula sampian di alam kubur disiksa karena kemaksiatan putra kaula sampian, maka kaula sampian juga akan merasakan nikmat di alam kubur mon putra kaula sampian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaat ketika berada di alam kubur dan juga tak kelupain kepada kaula sampian minimal kirim Al-Fatihah. Fatihah kepada bapak kaula si anyama fulan bin fulan si ampon tengkan umur Al-Fatihah minimal. Tapi mon anak kaula sampean tak belajar di pondok pesantren atau madrasah, ketika kaula sampean tengkal umur pas kening aliran si lain, lamate ya mate. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillah. Makanya pendidikan si paling bisa nyelamat aki karena zaman kaula sampean ampun tak genah. Engki. Debona orang jebe zamane zaman sing dak edan ketinggalan zaman. Zaman kila semangken. Nauzubillah. Bahkan zaman semangken banyak orang saya bicara masalah agama tapi tak oning tentang agama. Nauzubillahi min dzalik. Bagaimana perilaku anak-anak zaman semangken? Coba kaula paringi contoh. Bede nak kanak ngode zaman semangken ka upload Instagram, Facebook, ngin tangan saya nggih sarangiu. Sarangi. Sarangi. Neka debuna ulama salib. Neka salib neka. Nauzubillahi min dzalik. Orang se nauzubillah ampone sampai aki oleh kiai kelek neka. Banyak hal saya bisa menyebabkan orang neka keluar dari Islam. Hati-hati. Lebih saya ganti seorang neka. Okey, keduna Habib Syekh Ajib. Okey. Bene anu na orang Korea neka. Murtad neka dengan keyakinan, dengan perkataan dan juga dengan perbuatan. Neka hati-hati, bisa-bisa naudzubillahi min dzalik. Karena senyum mana setan neka pinter, mon tak pinter benih setannya mana. Engki. Setan neka pinter, terkadang setan neka mengemas kemaksiatan dalam taat. Orang ini neka ngerasa dirinya ngelaksanakan taat padahal dia sedang bermaksiat sehingga tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Debona bang napi apa waspadalah, waspadalah. Mangkana kaula sampean pak, bu, hei, pak, ngantuk pak, bu, ngantuk bu. Kaula neka yantose oleh nyimut demangan, tapi nyimut neka tak tidur malam memang. Nah, kaula sampean mon keduan putra cek sampai masuk aki ke sekolah-sekolah sebiasa. Rugi kaula sampean sebagai orang sepuh. Mon mengharapkan pekerjaan esor bejeneka banyak lulusan kuliah semangken kerja ojek online. Oneng ojek online sampean. Nah. Gojek napa Grab napa apa terserah iki. Sampai kau lu pernah tanya, kau lu pernah ngiring ojek online neka? Kau lu tanya, sampai neka sekolah terakhir apa? Ungko S1, beb. Jurusan online ki. Jurusan ojek online ki. La ilaha illallah. Kau lu pernah saking banyak acara potong rambut di Kalimantan Selatan. Iseng-iseng kau lu tanya kepada saya potong rambut. Kak sampean neka, anu, pendidikan terakhir apa? Engko neka SAG, beb. Sarjana agama.
agama. Loh, mak potong rambut sampean. Engki beb, hasil potong rambut lebih banyak beb daripada ngajar. Oh, engki. Terus kenapa kuliah aneh? Kenapa kok kuliah? Mon akhir ujung-ujungnya menjadi tukang potong rambut. Kicak-kicak mengharap. Semakin juga profesor banyak sing ngawur. Naudzubillah. Bodoh setung profesor menghalalkan zina. Naudzubillahi min dzalik. Ada bomil kul yamin. Neka profesor kok goblok. Oh, kaula ada bu. Mon bodoh orang goblok, neka profesora orang goblok. Jadi paling goblok neka sedunia neka. Naudzubillahi min dzalik. Semakin banyak profesor saya ceramah ngawur, banyak profesor padahal. Neka bener profesor, neka kompresor. Ma'udzubillahi min dzalik. Hati-hati. Lebih sae. Karena zaman kaula sampean neka ampun tak gena, apalagi 10 tahun yang akan datang. Semakin emetura ampun banyak orang bini tak jilbaban. Engki. Semakin ampun banyak. Paling saya hadir neka cukup. Hadir majelis jilbaban. Laku nyapo, iya ya ada encompo tak jilbaban, kan cuma nyapo ya ada encompo engki, tak boleh keluar compo, neka harus tutup aurat supaya buka aurat neka tidak dilihat oleh orang, ampun haram, karena disebut buka aurat, karena senyamana aurat neka, ma wajaba satruhu wa haruman nazaru ilaih, senyamana aurat neka wajib ditutup. Dan haram untuk ningali aurat. Jadi mon buka berarti kaula sampean neka ampun berdosa naudzubillahi bin dzalik. Neka zaman kaula sampean Pak. Apalagi 10 tahun yang akan datang. Apalagi 15 tahun yang akan datang ketika anak kaula sampean neka ampun raja. Naudzubillah mon esor beje. Oke, insyaallah beda surah madu neka beda manfaat tapi cukup beda mudarat. Engki. Terkadang saya juga nyebrang dari Sorbaja. Hati-hati. Ya Sorbaja neka tetangga kaula Pak. Keduan dua putra bini sedejana berzina. Kawin dalam keadaan hamil. Neka orang sepona tak todus. Kaula ekonceng kaula tak poron. Naon sepora tak bisa. Lebih saya tedung. Engki. Na'udzubillahi min dzalik. Karena akan menjadi pegangan sarang orang. Oh neka Habib yang datang. Nah neka bahayanya orang zaman semakin. Bisa dijadikan dalil padahal tak bisa neka. Oh, orang neka tak bisa dijadikan dalil. Dalil neka Al-Quran dan hadith. Thank you. Dan cukup perkataan para ulama. Dan neka hati-hati. Zaman kau udah sampean. Sekali lagi. Apalagi zaman anak-anak, apa sih akan dihadapi oleh putra-putra kaula sampean? Mun tak keduan ilmu agama. Debuna Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yahrusuka. Ilmu neka si akan menjaga kaula sampean. Mun orang tak keduan ilmu, ya Allah. Gampang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir neka terakhir. Ampun setengah 12, Masya Allah. Ampun setengah 12 Pak, Bu. Tak ngantuk sampean Pak. Neka bodo saya tedung Pak. Samping son bisa tedung. Luar binasa nane. Biar. Lagi nyaman neka. Oke. Okay. Mohon kau teriak bisa loncat neka. Terakhir. Mesir neka bodo setung pemuda ejuluki Syababul Misik. Syababul Misik, yaitu pemuda sing ngeluar aki bau harum misik. Kenapa? Pemuda neka keduan ilmu cuma sekonik. Tapi ilmu neka saya menjaga pemuda tersebut dari kemaksiatan. Pemuda tersebut ala koe pasar, menjadi kuli pasar. Tapi gontong, badan tegap, Masya Allah. Bodoh setung, akinya on sepora. Rajina saudagar kaya. Laki eneka biasa berdagang selama sebulan, keluar compok sebulan berdagang. Maka rajina saudagar neka sering ningali pemuda neka e pasar ngantosi. Laki en keluar berdagang.
keluar laki yang berdagang, kesempatan langsung ke pasar, ngobengi banyak apa belanjaan pasar, langsung nyewa pemuda neka. Hei pemuda, kau le nyewa jasa sampian untuk bekta barang neka, belanjaan kau le kecompok kau le. Oh ingki, karena memang alako kuli di pasar. Ngangkat belanjaan sebanyak, debuna raji saudagar kaya neka, masuk aki ke kamar. Sampai kamar rekunci, cekrek. Sampai kamar rekunci. Mereka rutin pak, rutin. Ya nyon sepora, bodi saya, pote. Bini saudagar neka ada bu, hai pemuda, ayo berzina sarangko. Gratis. On sampean pak, pak. Eta waringa neka do rumah pak. Debuna rajin neka engko neka oning cerita Yusuf. Nabi Allah Yusuf oning cerita Nabi Allah Yusuf. Engko akan narik baju na heda neka dari ade. Kemudian engko akan teriak mon heda neka menolak. Engko akan teriak heda akan memperkosa engko. Orang lebih percaya kepada engko. Okay, sampai semangken orang lebih percaya kepada orang soki. Pemuda neka karena memang takut kepada Allah, Allah parangi cara. Subhanallah. Engki, kau le siap zina sarang sampian, siap. Tapi nyon sopora, kau le neka bau, kau le poron mandi timin. Oh engki, terserah mandi supaya sampian neka lebih seneng kepada kau le wangi debuna pemuda neka. Engki, nyon sopora pak, nyon sopora buang hajat. Di kamar mandi pemuda neka buang hajat. Terus hajat neka yang kui luluran. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Luluran, ha, buang hajat. Luluran kotoran. Oke. Okay. Oh, Masya Allah. Okay. Masuk ke kamar orang bini ini. Kah? Ayo, mon poron zina semangkin. Pergi. Alhamdulillah. Langsung lari. Langsung ngangkui ke lampi, lari. Tak sempat mandi, tak masuk kamar mandi boleh lari. Sepanjang jalan. Orang-orangnya jalan, wah apa neka bau. Bau kotoran sepanjang jalan orang neka ada bau kotoran sampai Palembang, bersyukur kepada Allah ampun dijauhkan dari perzinahan, mandi. Mulai saat itu pemuda tersebut tak ngangkui minyak wangi keluar dari bau tubuhnya, harum minyak wangi misik. Tak perlu ngangkui minyak wangi. Sebagai ganti bau kotoran, Allah menggantinya dengan bau harum minyak wangi misik. Sehingga terkenal Mesir neka, Syababul Misik. Dengan apa? Ilmu, Pak. Ilmu. Saya akan menjaga debuna Sayyidina Ali. Mohon keduan ilmu akan terjaga kaula sampian. Dari kemaksiatan, dari hal-hal saya dimurkai oleh Allah. Akan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga selamat setiap zaman. Wa zamanun anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji ya rasul salamun alaik ya rafi'asha. Setiap zaman ya Rasulullah mon seyang kui zaman tersebut ilmu ajunan ya Rasulullah, tuntunan ajunan ya Rasulullah, syariat ajunan ya Rasulullah, sobong penyimpangan di zaman tersebut. Maka mari kaulah ngajak diri, kaulah pribadi, hadirin hadirat sekalian, kaulah sampai putus menuntut ilmu. Mohon pada pengajian, datang ke pengajian untuk tetap menuntut ilmu. Dan mohon keduan putra, masuk aki ke pondok, masuk aki ke madrasah. Cek ragu tentang rejeki, saya nyipta aki rejeki Allah, saya ketuan saya parangi rejeki Allah, saya nyipta aki bumi langit Allah, saya nyipta aki kaula sampian Allah, binatang ditanggung rejekinya oleh Allah, apalagi kaula sampian sebagai hamba Allah, semakin taat kepada Allah semakin banyak. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Semoga dengan berkat acara malam semangkin, semua dosa kita, semua dosa orang kita cintai diampuni oleh Allah, semua kemaksiatan kita dan mereka dihapuskan oleh Allah, semoga kita dan orang-orang yang kita cintai
dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh, salihah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai, terutama sahibul ma'had, sahibul madrasah, dan segenap tenaga pembantunya, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah dari Allah. Semoga kita dan semua orang yang kita cintai dipanjangkan umurnya oleh Allah di jalan taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga segenap santri-santriwati yang menuntut ilmu di madrasah ini diberikan ilmu yang barokah oleh Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah. Semoga semua putra putri kita dijadikan putra putri yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dijadikan putra putri yang menuntut ilmu agama, yang senang dengan ilmu agama, dijadikan sebagai pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan sebagai yang melanjutkan perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdakwah di jalan Allah, berdakwah di jalan Rasulullah, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Semoga kita dan orang kita cintai ketika sampai ajalnya dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah. خاتمة وبجاهه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله يا الله بحسن خاتمة ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأقرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اغننا بالعلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ كما أرزقت به رجال الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك علما لدني ومشراب الصافي الهني. يا وهاب يا غني، يا وهاب يا غني، يا وهاب يا غني، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار، برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.